saya mau unboxing sekaligus review educational tin set yang seri Discover the Human Body. Ini bisa dilihat penerbitnya dari UK ya. Ini ada webnya. Kemarin saya beli ini di marketplace, di Shopee. Itu ada dua tipe. Tipe yang pertama itu yang boxnya tidak mulus kayak gini nih, tidak begitu mulus. Ini saya beli yang tipe yang ini. Dan saya penasaran isinya. Kalau di situ klaimnya adalah di dalam tidak terpengaruh ya, jadi hanya kotak penyimpanannya saja. Nah, itu kemarin saya beli seharga 75.000, ini harga yang mulusnya versi box penyimpanan mulus itu dari 139.000 diskon menjadi 125.000 kalau nggak salah ya. Bisa dicek, nanti saya cantumkan juga alamat marketplace-nya di description box. Sekarang kita buka ya, kita unboxing. Tadi ada plastiknya, cuman plastiknya udah saya buka duluan, tinggal ini kita buka langsung isinya. Nah, isinya tuh kayak gini. Jadi ini tuh gede banget, teman-teman. Yang tadinya saya kira kecil, ini tuh besar. Nah, untuk perbandingan saya kasih Dust Travel Tin yang kecil-kecil itu ya, kita bandingkan dengan ini tuh lebih besar dari buku tulis sidu yang biasa itu loh, yang dipakai kita pas kecil gitu. Nah, ini perbandingannya. Kalau ini kotak travel tin segini kecil tuh, jadi dia bisa 4 kali lebih sedikitnya box ini. Emang besar, di gambar sih saya pikir kecil gitu, ternyata ini besar. Ini kalau kita bandingkan dengan buku sidu yang tadi saya bilang ya, ini buku sidu dan ini masih lebih sedikit, jadi besar. Kebayang dong besar. Makanya beratnya kemarin itu saya lihat 800 gram. Itu berat hampir 1 kilo ya. Mungkin dengan packing kardus sama bubble wrap bisa mendekati 1 kilo lah satu ini. Tuh, jadi kita buka. Di sini dikasih keterangan kita dapat apa saja. Kita dapat reference book, wall chart, dan free-nya ada model skeleton kit. Nah, wall chart-nya ini saya pikir cuma dapat satu, ternyata isinya ada dua. Ini kita lihat isinya di dalamnya. Ini adalah reference book-nya. Reference book-nya, isinya, belakangnya full color, di dalamnya ini full color, dan tipe kertasnya itu tipe kertas majalah gitu. Jadi nih laminasinya doff gitu, laminasi doff, dan teksturnya halus kayak ya ala-ala majalah gitu ya, atau tabloid, bukan tabloid, ala-ala majalah gitu. Kita buka lagi, ini isinya di dalamnya benar-benar full color ya kan, ada interesting facts-nya juga. Semua dibahas, dan setiap pembahasan itu selalu ada interesting facts-nya. Jadi kayak gini tuh skeleton, di sini ada interesting facts-nya apa tuh. Keren banget sih ininya, reference book-nya. Terus kita coba buka lagi, kita cek lagi nih, bones, ada muscles, nervous system, sense, more sense, brain, heart, blood, dan semua sampai ke respiratory system, kesini juga sistem pencernaan, renal system, dan reproductive system. Terakhir growing up, di sini ada puberty dan aging. Nah, semuanya ada 32 halaman full color, tipe kertasnya juga tipe yang majalah pakai, tipe majalah punya ya, dan ini tebel. Dia covernya tebel banget tuh, gramasinya tebel. Terus dapat lagi ini free model skeleton kitnya. Jadi bentuknya tuh kalau dilihat ya kayak papan keping puzzle nih, lihat tuh kayak gini dari kayu, dan ini bisa kita susun menjadi kerangka manusia.
Jadi nanti kalau disusun, susunannya akan seperti ini. Dan ini ada 3 keping. Jadi 3 keping ini totally untuk satu kerangka manusia ya. Jadi dibikin 1, 2, 3. Banyak. Banyak. Ya. Lalu ada lagi ini wall chartnya. Dan wall chartnya ini ada 2 tuh, ini yang pertama dan ini yang kedua gitu. Ini saya mau buka sih, ini dua ini apa yang membedakan gitu. Oh, ini bagian depan. Kalau di sini ya, dilihat kelihatan kok, ini bagian depan wall chartnya dan ini bagian belakang. Karena kan nanti ada bagian-bagian tubuh yang baru bisa jelas kelihatan itu kalau dari belakang. Kan ada bagian depan, ada bagian belakang gitu kan. Itu dia unboxing dari Educational Tin Set Discover the Human Body. Jadi itemnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada bukunya, reference book-nya, ada kerangkanya. Nanti kita bisa susun kayak gini. Ini kerangkanya, keping-kepingnya. Lalu ada wall chart atau poster. Poster tubuh manusia dari bagian depan dan bagian belakang. Ini size-nya tadi saya buka ukuran 1 meter kali 40 cm. Jadi panjang, bukan panjang. Jadi tingginya itu 1 meter, lebarnya itu 40 cm. Gitu. Lengkap sekali ya. Ini memang alat peraga sih, memang di sini educational tin set gitu kan judulnya. Memang untuk dipakai kita yang mau mengajarkan anak-anak mengenai tubuh manusia atau human body di sini. Gitu. Sekian unboxing dari saya dan kesimpulannya sih ya, ini sangat worth untuk kita beli ya. Ini worth to buy banget sih dan bagus banget untuk dijadikan koleksi di rumah, apalagi di sekolah gitu. Ini bagus sih.